Hari ini kita nak sembang pasal satu drama suspense Malaysia, Kelas Tahanan Cikgu Hiragi. Siapa kat sini peminat drama suspense misteri? Kalau korang suka cerita yang boleh buat korang duduk kat kerusi, memang kena dengar apa aku nak kupas hari ini. So, sinopsis cerita ini simple tapi power. Cikgu Hiragi ni cikgu seni kat sekolah. Tapi jangan ingat dia cikgu biasa. Dia ambil satu tindakan gila. Dia tahan 19 pelajar dalam kelas dia. Kenapa? Sebab dia rasa ada benda yang tak kena dengan kematian seorang pelajar dalam kelas tu. Dia yakin pelajar-pelajar tu sembunyikan sesuatu. Jadi dia ambil tindakan drastik nak bongkarkan kebenaran. Serius, siapa je sangka kelas boleh jadi tempat tebusan, kan? Apa yang best pasal drama ini? Dia bukan sekadar pasal tebusan je. Kelas Tahanan Cikgu Hiragi explore tema berat macam keadilan dan moral. Cikgu Hiragi ni walaupun cara dia macam tak masuk akal, dia sebenarnya nak tegakkan keadilan. Bagi dia, bila sistem biasa tak berfungsi, dia sanggup buat apa je untuk dapatkan kebenaran. Drama ni buat kita fikir sejauh mana kita sanggup pergi bila kita rasa undang-undang tak membantu. Orang sanggup tak buat benda gila macam ni semata-mata nakkan keadilan? Satu lagi benda yang aku suka, drama ni sentuh bab media sosial. Dia tunjuk betapa kuatnya pengaruh media sosial dalam hidup pelajar-pelajar ni. Korang sedar kan, buli kat sekolah zaman sekarang tak berhenti kat sekolah je. Buli sekarang dah beralih ke dunia online. Dan itu yang berlaku kat sini. Ada elemen buli cyber yang akhirnya jadi punca kematian pelajar tu. Drama ni memang bagi amaran yang jelas yang bahayanya buli kat media sosial dan macam mana dia boleh musnahkan hidup satu-satu orang. Apa yang buat cerita ini melekat kat hati? Selain plot dia yang padat, adalah cara dia main dengan emosi watak-watak. Hiragi gunakan tekanan psikologi sampai korang yang tengok pun boleh rasa stres sekali. Dia gunakan taktik tu dengan bijak. Buat pelajar-pelajar ni tak ada pilihan selain mengaku apa yang diorang tahu. Setiap episod tu memang buat korang tak sabar nak tahu apa jadi seterusnya. Bayangkan kalau korang kat tempat pelajar tu, korang boleh survive tak? So overall, kalau korang nak drama yang penuh dengan ketegangan, dilema moral dan pengajaran tentang bahaya media sosial, Kelas Tahanan Cikgu Hiragi ni memang wajib tengok. Dia bukan setakat hiburan tapi juga boleh buat kita fikir pasal hidup kita sendiri, terutama bab keadilan dan tanggungjawab kat media sosial.